Hey, what's up, my bro? Selamat datang di Ocha DZ Omaga alias Ocha Main Game. Oke, my bro, jadi gue kali ini gue bakal mainin PUBG Mobile lagi. Seperti yang kalian tahu, gue udah main PUBG Mobile itu dari season berapa tuh? Dari season 4 apa? Ya, dari season 4 sampai 6 lah. Nah, sekarang gue mau main lagi nih. Ini recent game gue. Nah, ini akun ini waktu itu pernah akunku error tapi di FPP. Tapi di season berapa ya? Di season 6 kalau gak salah. Bentar, gue cek. Mana sih? Kok tidak ada? Oh nih, recent game-nya. Nih, itu recent game-nya. Udah, woi, KD-nya udah lumayan sih. Oke, bro. Jadi kali ini gue lanjutin PUBG Mobile lagi. Dari sekian lama gue nggak mainin PUBG Mobile. Ini udah ada perkembangan apa nih di PUBG Mobile? Ini UC-nya masih ada 73 nih. Gue coba mau beliin apa nih? Yang 73 sekarang, UC 73 itu bisa buat beli apa, bro? Wis bisa beli ini dong. Beli ini enggak? Tapi sayang ya. Ya udah deh. Kita langsung mainin aja, bro. Nah, di game pertama ini gue langsung mainin solo versus squad. Gue mau ngetes gue masih jago apa enggak, masih bisa main PUBG atau enggak. Gue pengen nyobain, bro. Oke, kita langsung main game aja nih. Kita langsung di gamenya, bro. Kok sepi ya? Oh, ini udah rame banget. Ini mah rame banget. Gue pengennya main barbar nih, tapi kalau mape gini biasanya kan gue mainnya barbar ke Gopol, kalau enggak ke Novo. Berarti kita ke Pochinki aja kalau gitu ya. Kita udah di pesawat, udah di pesawat. Udah di pesawat. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one. Nih gue enggak tahu nih lompatnya gue masih benar atau enggak, apakah ada perubahan. Nih, setahu gue waktu itu lompatnya begini sih. Cuman enggak tahu lah ya. Ada satu squad. Gue kayak gue samperin aja sih. Cuma gue nggak tahu ya, gue masih jago apa enggak nih. Asli deh. Oke, dapat shotgun, ini dapat pistol. Oh my god, oh my god. Oh, ada yang baru turun, bro. Gue denger step. Gacha. Eh, gua mau tadi hampir gak ketembak gitu loh, bro. Oke, bring it. Gak tau sih, ini gua masih noob banget sih kayaknya ini. Asli, gua tuh niatnya barbar gitu ya, ketemu banyak orang, tapi kok nyampe di sini tidak ada orang sama sekali. Tadi ada sih satu, terus ada gua lihat tadi ada beberapa lagi yang turun, cuma belum ketemu aja lagi. Ih, sumpah dong, gua gak dapet rifle, gak dapet sama machine gun atau apalah itulah. Parah memang. Ya Allah, turunkan saya senjata shotgun lagi. Akhirnya nemu M762. Di mana kau musuh? Saya mencari tapi tidak ketemu. Parah memang kau. Eh, ada step. Di mana temannya? Ku dapat satu tapi tidak tahu temannya di mana. Eh, ada step. Mulut dulu, boy. Uhuy. Nih, Pak. Sudah segitu aja. Gue mau nyari musuh aja nih, bro. Karena gue orangnya tuh gak bisa diem. Gue paling gak bisa tuh kayak ngendok di rumah. Itu bukan gue banget. Gue mau ngucapin ya, selamat Idul Adha bagi kaum muslimin. Saya juga muslim. Kita ke sekolah aja ya, bro. Kayaknya sekolah ada orang nih. Let's see what we got. Ada orang. Parah. Deadpool, namanya Deadpool. Wow, kalau Deadpool lu berarti bisa regenerasi ya. Lu harusnya bisa hidup lagi nih. Kacau. Jalan-jalan ini kok nggak ada lagu Alan Walker ya?
Gue tuh waktu itu gue vakum main PUBG itu sebelum ada lagu apa tuh, sebelum ada lagu Alan Walker. Iya itu. Apa namanya ya? So and fireway. Ini ada orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jihad. Ya, saya dengar step. Ini ada sekitar biar saya ramal satu atau dua orang. Parah. Mati kau. Dua orang mati saja, Bung. Oh, ada step lagi. But saya tidak tahu di mana ini orang ya. Membingungkan sekali. Hah? Ini orang ngendok fix. Jatuh suwe. Oh. Kaget doh. Amazing. Ngapa sih ini orang-orang, kenapa sih mainnya kayak bot ini asli? Tadi ada suara pesawat airdrop di mana? Oh, itu dia. Ternyata airdropnya ke Pochinki di. Berarti itu rezeki saya tadi. Astagfirullahaladzim. Gue paling gak suka nih naik motor roda 3. Aduh, sampai nangis. Sumpah nangis gue. Keluar air mata gue. Oh, 33 orang lagi. 34 orang sama saya ya, bro. Tadi mana ini tadi airdropnya? Kacau. Astagfirullahaladzim. Ya ilah, jatuh. Pakai jatuh segala dah. Parah banget emang. Ada mobil, suara mobil. Oh, di situ ternyata airdropnya. Oke lah. Stop. Sumpah gua enggak kena nembak dong. Sumpah, masih ada dong ternyata. Gua kira satu orang doang tadi. Ya untungnya selamat ya. Makasih ya Allah, makasih sudah menyelamatkan hamba ya Allah. Yo. Solo squad. Tadi ada Ugi cuman ngomong. Ih, parah. Bensinnya habis. Gue disuruh jalan kaki, memang lah. Apakah ada mobil lagi di sini? Oh, gue kayak dengar sesuatu. Oh, mungkin perasaan gue aja ya. Sumpah, gue tuh paling gak bisa gue jalan gini tuh. Gue harus nyari musuh, bro. Aduh, gue harus nyari musuh. Gak ada musuh gini tuh membuat saya sedih. Saya tuh main harus barbar, coy. Terus gue semua nih. Masa gue dapet 9 doang nih, first game gue di season 8. Saya udah berbulan-bulan tidak main PUBG Mobile. Woi, musuh mana, coy? Ini gue mancing nih. Astagfirullahaladzim, kagak dikasih mobil, kagak dikasih apa-apa buat nyari musuh. Asli nih gua. Oh. Gua mah udah mancing nih, udah mancing nih. Harusnya pada datang ke gua ya, bro. Cuman yang enggak tahu ya. Kita lihat aja kali. Aduh. Oh, di sana itu ada airdrop jatuh dari pesawat. Apaan lagi? Sumpah bete banget gua. Kagak nemu musuh. Harusnya si chicken ya. Gue tuh kalau biasanya tuh udah barbar begini, kadang-kadang barbarnya nggak ada otak, karena matinya itu gara-gara nggak ada otak. Alhamdulillah nemu motor akhirnya, bro. Kita cari musuh sekarang, oke? Tapi sebelumnya itu kalau nemu mobil, gue mau ngambil mobil dulu nih, karena gue benci motor ini, cuy. Astagfirullahaladzim. Tinggal 14 orang lagi. Sisain aku lah, itu buat semuanya lah, semuanya buat aku aja di sini lah, temukan. Pada saya, ah, sombong banget cuy. Astaga, astagfirullahaladzim. Itu ada kapal, itu apa? Di sana kayak, ada orang, tolong, ya mati, parah. Iyalah, kacau lah ya. Ini game pertama ya, bro. Oke, bro, kita buka kereta aja deh. Parah memang ini, maklum ya, ini first game gua asli loh. Nih kita, gua mau buka kereta aja nih. Waktu itu gua ada kereta apa ya? Yang ini belum dibuka nih, season 5 Conqueror. Nah ini, coba kita buka. Gua nggak tahu nih isinya apa ya. Aduh, maafin gue ya, bro. Mati, aduh, parah memang lah.
Ya ini saya berkurban, emang kurban ya, ini berkurban ya, karena Idul Adha ya. Coba kita buka ya season 5. Bismillahirrahmanirrahim, dapat apa ya? Gue enggak tahu sih. Coba. Oke. Wuhui. Apaan sih dapatnya gini doang, hero secret doang dong sama BP 10.000 apa 1.000? 10.000. Ya, coba kita buka langsung aja deh semuanya deh. Langsung 13-13-nya nih. Udah 10 tadi. Ya, ini mah standar, boy. Aduh. Parah, coba kita lihat sini mission-nya ada apa ini. Kolet-koletin aja lah. Maaf ya, bro. Mati gue. First game namanya, first game ya. Maafin ya. Ini kita main ini nih, Evo Ground. Main. Nah, ini kita main di warehouse. Coba ya, kita main satu match. Gue dapat kill berapa nih di sini nih? Oh, oke, okay. Kita coba saja. Suela. Ih, sumpah. Orang-orang kenapa itu? Orang-orang kenapa? Oh. Cuma baru 8 kill, coy. Killing spree for the blue team. Alright. Alright. Nice shot. Ih, sumpah ini musuhnya kok cemen-cemen. Nah, gue bingung gitu. Wow, tidak. Woi woi woi, ini mana regenerasinya? Asli kau. Oh. Sorry, get down, cover me. Nice shot. Eh, sumpah peluru gua habis, coy. Peluru gua habis, coy. Eh, coy. Pa. Oke, 6 kill lagi nih, bro. You're about to win. Peluru gua habis nih, enggak ada ammo-ammo ya. Okay. Blue team victory. Ya, walaupun gua tadi enggak dikit nih, bro, ya segalanya gua di sini MVP lah ya. Sedih kali game pertamaku ini di season 8 tidak membuahkan chicken. Huh. Nih, bro. Ini kalau conqueror-nya tuh ada tanda ini ya tuh, tanda apa sih helm tuh? Iya tuh. Cuma waktu itu conqueror-nya cuma bertahan beberapa saat aja. Terus tiba-tiba turun lagi lah ya. Tapi enggak apa-apa, seenggaknya gue dapat ininya. Statistik gua cuma segini doang nih, first game. My first game, my really first game. Nih kalau mau lihat tadi gue conqueror-nya tuh di season berapa ya tadi? Season 5 ya, season 5 tapi yang FPP. Nah, itu coy, 226. Mainnya 226, menangnya 58. Kill-nya 1302, coy. Kill rate 7.70. Oke. Okay. Ya udah kayaknya segitu aja nih, bro. Dari game pertama gue. Ini kalau mau mabar sama gue nih, lihat aja nih namanya I'm Odds. Oke, okay, I'm Odds tuh, lihat aja tuh, oke. Okay? Terus gue push terus kok ini, slow aja. Makasih udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video dari Odds, bro. Panggil gue Ocha and see you in the next video. Chicken game pertama di season 8. Parah, astagfirullahaladzim. Oke, bro, dadah.